Wali Kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, enggan berkomentar terkait usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Gibran menyebut hal ini bukan kewenangannya. Menurut Gibran, pemilihan Ketua Umum merupakan ranah para elit partai, bukan dirinya yang hanya kader di tingkat kota. Gibran pun enggan mengomentari usulan yang datang dari Guntur Soekarno Putra di salah satu media cetak nasional. Guntur mengusulkan nama Jokowi jadi Ketua Umum PDIP. Kemarin udah ditanyakan ya, jangan ditanyakan lagi ya. Saya juga nggak akan menjawab itu, bukan ranah saya. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar. Nama Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Usulan ini muncul dari putra sulung Presiden Soekarno sekaligus kakak Megawati Guntur Soekarno Putra. Selain menjadikan Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Guntur juga mengusulkan agar Megawati menjadi Dewan Pembina. Menanggapi usulan ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut aspirasi dari bawah tetap menginginkan Mega menjadi Ketua Umum. Adapun Jokowi sebagai petugas partai tetap memiliki peran penting untuk mengawal transisi pasca pemilu mendatang. Masukan, tetapi dari arus bawah PDI Perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya, memang menempatkan emotional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega. Bisa dikontradiksikan apapun posisinya, kalau ketua umumnya Ibu Mega sesuai dengan arus bawahnya, dan kemudian beliau menyiapkan masa transisi untuk 5 tahun dari 2025 ke 2030, di situ Bapak Jokowi memiliki peran-peran yang sangat penting di dalam melanjutkan tugas perjuangan dan dedikasinya. Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut akan mendukung sepenuhnya siapapun kader PDIP yang diusulkan jadi Ketua Umum termasuk Presiden Jokowi. Setuju kan, dan ini pokoknya sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Kan gitu. PDI Perjuangan memang memiliki mekanisme sendiri dalam memilih Ketua Umum, yakni melalui forum penggantian ketum lewat Kongres ke-6 Partai pada tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV.